harus pada rajin, biar masa depannya terjamin. Iya, gue ngaku gue suka sama Mbak Im. Suka banget malah. Mbak Im mau gak nerima Sonya sebagai teman dekat Mbak Im? Teman dekat gimana, Fatime? Bisa dibilang kayak pacaran. Hentikan bicara. Gue kemari cuma pengen lo pindah dari rumah nih. Lo gak jadi gue usir, tapi ada syaratnya. Ah, betul Ki, syaratnya Ki. Lo bayarin tuh tanah cuma 400 juta. Ngotak, Jer. Hah? 400 juta? Hah? Sabire, ini penting banget. Tanah yang kita tempatin nih, ya. Kalau hari ini kita nggak bayar ke si Juki 500 juta, kita semua bakalan diusir. Sekarang Fatimah tungguin Babang Ganteng ya. Ih, kalau kagak karena disuruh Babe, udah males deh ada di sini. Ngeliatin si Marvin latihan. Mendingan liatin Bayi latihan silat. Oke, Bang. Yuk. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Fatimah. Iya, nggak apa-apa, Im. Mbak Im mau ngomong apa ya? Fatimah nggak bisa lama-lama. Gara-gara si tukang tinju ya? Si Marvin ya? Marvin. Mbak Im. Kita udah nggak boleh deket lagi sama Babe. Babe udah mutusin kita. Hah? Apa-apaan? Gak bisa, kita gak boleh putus. Walaupun juragan Juki ngomong kita putus, kita gak boleh putus, Fatimah. Emang Fatimah pengen kita putus? Enggak, Im. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau sampai Babe tahu kita masih jadian, Fatimah bakal dikirim ke Tegal lagi. Jadi lo yang nyulik Fatimah. Berani juga lo ya. Tapi gue peringatin sama lo. Jangan sampai gue ngeliat lo lagi sama Fatimah. Ngerti? Hah? Ngerti kan? Fatimah? Yuk. Pak Rojak. Astagfirullahaladzim. Bapak udah lama di mari, Pak?
Ya, udah lumayan lama di sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya dari tadi lihat Pak Rojak ngelamun aja gitu. Ada masalah? Ya, namanya orang hidup, Pak. Masalah tuh pasti ada aja. Cuma tergantung kita aja ngadepinnya gimana, Pak. Yang jelas kalau saya mau punya prinsip, Pak, saya selalu mensyukuri hidup, Pak. Karena buat saya hidup ini adalah ibadah. Saya selalu bertawakal kepada Allah. Jadi kalaupun ada masalah, ya mudah-mudahan cepat ada jalan keluarnya, Pak. Saya benar-benar kagum sama Pak Rojak. Sepertinya dia sedang ada masalah berat. Tapi dia bisa menyikapinya dengan bijak dan tetap tawakal. Pak Rojak. Ya, Pak. Bisa ikut saya sebentar. Ya? Saya, Pak. Iya. Ya, ya. Tenang aja, tenang aja. Iya, iya, Pak. Ya, nanti saya jelasin. Iya, Pak. Ya. Apa tuh? Paham nggak? Mau gua aduin ke babe lo. Nggak kan? Bulan-bulan. Waduh, lihat tuh. Si Fatima sama si Marvin mesra amat ya? Si bayinya pakai sok-sok diem lagi. Kasian amat. So what gitu loh? Hah? Kok somai? Ih, so what? Ini tuh kesempatan lo ngisi hatinya si Baim. Lihat tuh, mumpung hatinya si Baim lagi kosong. You're right, Mini. Hah, kadang-kadang you pintar juga ya. Oh. Apaan cu? Mone. Ih, go to your mom terus mincet sama mama you. Mone. Oh. Jadi, Pak Irawan mau bantu saya? Ya. Yeah. Kebetulan, 6 bulan ini perusahaan kami membahas soal rencana pemberian rumah kepada karyawan tetap yang sudah 5 tahun di perusahaan kami. Nah, mulai bulan ini, rencana itu mau dijalankan. Dan karena Pak Rojak sudah 15 tahun di perusahaan kami, Pak Rojak akan menjadi salah satu karyawan yang akan mendapatkan jatah rumah itu. Tapi ada tapinya. Ya, tadi kan Pak Rojak cerita baru diusir dari rumahnya karena pemiliknya ambil tanahnya lagi. Oh, betul. Nah, oleh karena itu kami memutuskan ya, Pak, untuk tidak berikan rumah. Tapi kita akan beli tanahnya yang sekarang ditempati Pak Rojak. Biar jadi miliknya Pak Rojak lagi. Gimana? Seneng kan? Seneng sih Pak dengernya Pak. Jadi Bapak mau beli tanah yang ditempatin sekarang Pak. Betul. Ya ada bangunannya Pak. Hmm. Itu bangunan saya yang bangun itu Pak. Bapak jadi mau beli tanah yang ditempatin itu. Iya. Makasih. Pak Rojak, saya asli seneng banget Pak Rojak. Terharu lihat Pak Rojak seperti ini, tapi saya bukan seperti ini. Iya, iya Pak. Saya tahu Bapak nggak begitu. Maaf ya. Nggak masalah, nggak masalah. Mestinya gini Pak. Kalau gitu sekarang saya mau pulang ke rumah, mau saya kabarin anak istri saya Pak. Ya. Aduh, pasti mereka seneng Pak. Seneng banget. Sekali lagi makasih Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Tenang, senang. Siap. Oke. Makasih Pak. Fatima sayang, ke kantin yuk. Marvin. Udah, gak usah banyak alasan, kita ke kantin sekarang. Lo mau makan apa aja gue bayarin. Tenang aja, yuk. I bawa cake unyu buat you. Cake unyu buat cowok unyu.
You have to try this ya, Paim. This cake is very delicious. Cake ini enak banget. Pasti you bakalan suka deh, Paim. Nih. Ayo, malu-malu ya, Paim. Yaudah deh, I suapin. Paim, kok you gak excited banget sih, Paim? Ini cake unyu loh, Paim, and it's very delicious. You mau kan cobain? Yaudah deh, sebelum you makan cake-nya, I mau tanya dulu sama you sesuatu. Kenapa sekarang you jadi jauh sama Fatima? Jangan nanya-nanya Fatima. Loh, Paim, kok you ngomongnya gitu sih? I kan cuma nanya doang. Sarah, gue lagi pengen sendiri. Gak bisa apa lu gak gangguin gue? Please banget dong, Paim. Aicu kan cuma mau dekat doang sama you. Memangnya salah ya? Tapi gue gak pengen dekat sama siapapun. Paim! Paim! You bener-bener kelau acan! You guys, you berdua itu nggak jawab apa-apa, jadi nggak usah banyak ngomong. Aku yang gigit sih. Bule Londonnya Mini lagi kenapa nih? Kayak badut ancol manyun gitu. Mini, do you see Baim? Baim, tadi sih Mini lihat dia lagi jalan ke arah toilet. Kenapa? Heh, Bulan? Ih, nanya-nanya, bayar dong pulsanya. Bulan! Cobain. Baim, Baim, ayo mau ngomong sesuatu nih sama you, Baim. Baim, listen to me ya, Baim. I really, really like you, Baim. But kenapa sih, Baim, you itu selalu juga respon my feeling. You selalu nyuekin perasaan I, Baim. Memangnya salah ya, Baim, kalau Kicia itu dekat. Baim, please answer dong, Baim. Jangan diem aja. Memangnya I pernah buat salah sama you? I don't think so, Baim. Baim, ayo cung ya. Yours jawab, Baim. Satu, dua, tiga. Baim. Okay, fine, Baim. Kalau memang you gak mau deket-deket sama I lagi. You jahat banget sih, Baim, nyuekin I begini. Kan I malu, Baim. Baim, I really, really hate you. You hate me, Sarah? Toilet mata sebelah sana, Sarah. Mr. Johan? Sarah? Gosh, Baim, kalau you mau tanya, tanya aja sama Pincu. I hate you. Pak, emang Pincu bisa ngomong, Pak? Halo Dora. Doranya buntu. Kit. Apaan bos? Gue punya tempat tebakan. Oh, apaan du? Cewek apa yang nyebelin? Siapa yang nyebelin? Ah, kagak tahu gue bos. Cewek bule. Bos, kok bisa cewek bule nyebelin bos? Ya iyalah, orang dia bule sendiri. Bukannya lu demen sama cewek bule bos? Enggak, nyebelin. Memang aja nyebelin? Nyebelin lu, hah? So what? Sarah! Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah telah kau kabulkan permintaan kami ya Allah. Sehingga kami gak jadi diusir. Terima kasih ya Allah. Sabire, Baim, kita gak jadi diusir. Mak. Eh,
balik, Mak. Udah, Im. Alhamdulillah. Im, Mak kangen banget sama lu, sama babe lu. Maafin Mak ya, Im. Mak udah ninggalin lu sama babe lu di sini sendirian. Enggak apa-apa, Mak. Kangen sama kamu, Mak. Yang penting Mak udah balik, Mak. Wael! Weh, Mak udah balik. Sapire! Bang Rojak. Sapire. Im, Mak lu balik juga akhirnya. Seneng banget. Abang kangen nggak sama Zafire? Aduh, jangan tanya masalah itu dah. Pokoknya susah diungkapin sama kate-kate. Seletep. Oh iya, Zafire, Im, gue kali ini bawa kabar yang sangat mengembirakan. Apaan, Be? Kabar apaan, Bang? Nih, lo denger nih ya, berdua-dua nih ya, kabar baiknya apa nih? Bahwa tanah ini yang kita tempati nih, dibayarin sama Pak Irawan, bosnya gue. Beneran, Be? Kita jadi diusir. Alhamdulillah. Yang bener, Bang. Bener. Jadi yang namanya si Juki tuh, ya, Rujak Juhi, nggak bisa lagi ngusir kita. Nggak ada hak deh. Alhamdulillah. Ini tanah jadi milik kita selamanya. Mak juga seneng banget, Im. Alhamdulillah. Doa kita dikabul sama Allah. Ya Allah. Ya doa lo juga berdua. Tapi Bang, ayo minta maaf ya Bang. Ayo udah ngebiarin Abang sama Baim berdua-duaan. Harusnya Pan, di mana ada Abang, di situ ada Aye. Gak apa-apa ya, Sapire. Ya, namanya hidup. Kadang-kadang kan ada selisih paham. Aduh. Bang, kita makan dah yuk. Emang masak? Belum, baru ayo mau masak. Lu kan begitu mulu kerjaan lu, Sapire. Gak apa-apa. Itu kekurangan lu. Gue tetap cinta sama lu. Abang usah aja. Baim. Oh, Sapire, nih liatin ya. Kalau sampai si Juki datang, marah-marah. Rujak! Keluar lo dari rumah ini! Udah gak bisa lagi. Mau apa lo? Mau apa? Ini tanah udah jadi milik gue. Enyah kau dari sini. Tuh. Oh. Ayah dari belakang. Pergi sono lo. Udah kagak bisa. Gue tabok lo. Iya. Pokoknya kurang lebih kayak begitu, ya gak? Iya, Bang. Udah gak bisa ngapain dia. Mati kutu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Lurah. Dae pa ini rame-rame bawa warga. Ada HP Pak Lurah maksudnya. Is. Mulai dah. Baru juga damai, ngajakin perang lagi. Nggak jadi deh. Begini, Bang Rojak. Tadi Neng Is baru ngaku. Ternyata tuh gosip yang kemarin itu cuma akalan-akalan si Juki. Si Juki sengaja mengejebak ente. Oh. Gua udah kira begitu kejadiannya. Ternyata benar. Bang Rojak, Teh Safira, sebelumnya Ais minta maaf. Gak ada maksud Ais untuk melakukan ini dan untuk menghancurkan keluarga Kang Rojak dan Teh Safira. Ais cuma butuh uang kontrakan. Tapi malah terjadi seperti ini. Ais merasa bersalah sama keluarga Kang Rojak dan Teh Safira. Ais benar-benar minta maaf ya. Udah, kagak apa-apa. Udah ya maafin. Ya pan Bang? Ya pan Im? Ya Alhamdulillah deh, udah jelas nih masalahnya nih Pak Lurah nih. Ayo juga tenangan dikit. Pak Lurah, Bang Rojak. Kalau gitu lebih baik kita hukum aja tuh si juragan Juki tuh. Masalah si Juki, biarin serahin aja sama gue nih. Baik Bang Rojak, kalau begitu kita permisi dulu. Iya Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harganya makasih ya. Kang Rojak, Teh Safira, Ais juga permisi dulu ya. Assalamualaikum. Iya Neng Ais, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti di jalan Neng Ais. Iya. Sian juga ini. Saat
ke kali bang ngeliatinnya. Santai aja kayak di pantai bang. Gue mendingan gak kesian sama dia daripada lu pulang kampung lagi. Abang pengen Ai pulang kampung mulu bang. Ya, lu jangan ngajar gue dong. Gue masih pengen hidup ya. Ntar harta gue yang banyak nih, siapa dong yang ngejagain? Titip aja sama gue. Lu nyumpen gue mati. Habis lu ngomongnya kayak orang mau ngebekasin. Tenang aja Ki, gue gak marah sama lu. Gue cuma kepengen nyelesain masalah nih. Cuma gue gak habis pikir Ki, kok lo tega-teganya ngelakuin itu semua ke gue? Emang salah gue apa Ki? Salah apa ya? Salah lo... Enggak, lu gak salah, Jak. Mendadak gue jadi amnesia begini. Ya udah deh, kalau memang lo jadi pelupa, nih gue ingetin nih ya, sertifikatnya mana sekarang? Sebentar ya. Jak. Sertifikat diayak, lo kira beras diayak. Jangan terjadi alus-alus tuh sertifikatnya. Sini. Berarti nih sah jadi milik gue Ki ya. Lo gak ngasih tanah ini sebagai hadiah ke gue. Karena apa? Gue beli nih dari lo sekarang nih ya. Iya, Jak, iya. Diminum dulu deh. Oh iya, iya. Makasih Ki. Lu mau minum air pot? Masa minum air pot Juki? Lewatan lu. Ki, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Ki, pokoknya lu tenang aja ya. Masalah ini gua gak akan lapor ke polisi. Sebab gini Ki, meskipun gue nih diangkat anak sama Nyak Babelo, tapi gue nih tetap nganggep lo sebagai saudara gue. Iya, saudaraku. Yaudah Ki, kalau gitu gue balik dulu ya. Masih iya. Banyak nih. Iya. Mudah-mudahan aja gak mateng ya. Eh? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi. Astagfirullahaladzim. Om Juki, bagus banget tadi aktingnya. Dapat 100. Siapa yang akting lagi ah? Terus, tadi kenapa Om Juki gemeteran? Gua gemeter, gua belum makan seharian. Kalau gitu dikasih infus aja Om. Lu kira gua sakit? Bukannya tadi Om Juki takut sama Om Rojak. Awah. Ayo dong aku. Dipaksa gue, Nana. Gue bener-bener jadi meriang nih gara-gara lo. Semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Anak Betawi enggak suka usil, tapi awas jangan diusilin. Biar kate lawan 1000, kalau bener tetep dia maju. Gak suka petang tang petang tang, lo jual pasti gue beli. Pade rajin, biar masa depannya terjamin. Anak Betawi enggak boleh males, kalau enggak mau rezekinya dikiles. Kalau enggak mau rezekinya dikiles. Kalau enggak mau rezekinya dikiles. Anak Betawi hampir semuanya kudu bisa.
bisa silat ame ngaji. Ih, Time, lo tuh kenapa sih masih deket aja sama Baim? Kan Om Juki udah larang lo buat deket sama Baim. Heran. Gue lagi males ngebahasnya. Ah, tuh kan bener kan? Lo tuh gak fair tau gak? Lo tuh munak tau gak? Ya, PKT lo deh. Soalnya lo mau ngomongin gue apaan? Ih, Time, lo tuh kan udah gak suka sama Baim, ya kan? Udah gak sama Baim tuh udah gak jadian. Nah, lo kasihin tuh Baim buat gue. Nah, lo bikin apaan ke bantuin biar gue itu bisa deket sama Baim terus jadian sama Baim. Ah. Usaha sendiri. Wah, wah, wah. Ih, Time, lo tuh bantuin gue kenapa sih? Time! Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Girang bener ya bawaannya. Perasaan gue gak enak nih. Dapet! Bener kan copet? Udah yang aneh. Kenapa tas itu ada di ibu-ibu itu? Gagal lagi, gagal lagi. Nolong sesama itu indah. Selamat siang, anak-anak. Good afternoon, mister. Siang, Pak. Anak-anak. Bapak akan bagikan hasil ujian fisika yang kemarin, ya? Udah deh, Pak. Ngomongnya kelamaan. Cepet, siapa yang nilainya paling tinggi? Iya, sabar dong. Sabar, tenang, tenang, tenang. Nah, oke. Okay. Sabeni, kamu maju. Hah? Sabeni, Sabeni. Lu, Benny. Please, Pak. Benny, jangan Sabeni. Please dong, ah. Emang namanya Sabeni kan? Tahu Ki. Udah tahu nama si bos itu, Sabeni. Pengen dipanggil Benny lagi. Apa kata mamaku nanti? Nah, anak-anak. Sabeni ini mendapatkan nilai 9. Oh! Hei, 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 hei. Kali kau, bos. Oh, tenang, tenang, tenang. Tenang, perlu diingat ya. Ini kan soalnya 100. Berarti Sabeni berhasil menjawab 9 pertanyaan yang betul. Sabeni, Sabeni, Yuichi ternyata emang stupid ya. Nilai Yuichi ternyata jelek banget. Nah, nilai yang tertinggi dipegang oleh ya, oleh Baim. Dengan nilai 95, ya. Oh my god. Heh, diam lu semua. Diam. Sabeni, duduk. Hujan, Eki. Bos, ah ngomong aja lu. Be, Babe, Benny pengen ngomong 4 mata sama Babe. Ada apa gerangan Ananda yang sudah mengganggu ayahanda yang sedang santai dan makan biskuit? Be, Benny pengen ganti kulit. Hah? Maaf, maaf. Ralat, ganti nama. Apa? Lo mau ganti nama? Iya, Be. Lagian namanya Sabeni. Malu tau sama teman-teman. Ya elah, Ben, Ben. Nama Sabeni tuh keren, Ben. Babe kagak sembarangan ngasih nama lo tuh. Ada artinya tuh Sabeni. Apaan tuh? Ada. Seapaan? Sama siapa aja berani. Oh, iya, iya. Good, good, good.
Kalau B, berani ame siapa aja. Oh. Kalau Ni, Ni anak nanya mulu lu. Gitu ya artinya. Pokoknya Benny pengen ganti nama. Siapa kek? Marcel, Aliando, atau Julio Situmorang. Iya, 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 iya. Siapa ya namanya buat lo? Ah, selamat. Jangan. Selamat ntar selamanya mumet. Apa ya? Nurjaman. Sarip. Hesti. Hah? Benny tahu. Juki. Hah? Nama babe. Ya udah deh. Terserah lu aja dah lu kasih nama apa. Lu cari aja dulu ya. Kalau udah dapet, lapor deh ke babe. Ntar kita bikin selamatan yang gede-gedean. Hah? Buat gantiin nama lo. Mantap. Siap deh. Alamat. Sudah aku baca buku sebanyak ini. Nama yang bagus dan panas buat si bos susah kali nih. Eh, gimana? Udah ketemu belum nama yang cocok buat gue? Hah? Belum bos, susah kali nih bos. Belum bos, tenang bos, sabar. Lama banget sih. Gue udah ngasih buku sebanyak itu belum ketemu juga. Bos, gue dapet nama yang cocok buat lu bos. Dan cocok untuk muka lu. Apa namanya? Simpanse. Wow, keren tuh. Simpanse. Hah? Itu kera, itu kera. Oh iya. Lu pikir gua monyet. Maaf bos, kagak tahu. Cepetan nyari yang benar. Iya. Nah, bos. Nah, Pancan. Iya, bos. Iya. Enggak, bos. Ini buku masak, bos. Temu nih bos. Cepetan dong. Nih bos. Apaan? Aku main bukannya bos. Mana? Nama baik dan bagus buat dan panas buat kau. Iya. Yeah. Namanya bos Sandro Bernard Nicholas. Oh, bagus tuh bos. Wow, amazing. Keren lu. Bagus tuh nama. Bagus. Sandro Bernard Nicholas. Keren kali itu bos. Jangkrik dong bos. Tahu-tahuan aja lo jangkrik. Nih buat lo. Berdua ya. Besok gua bakal ngerayain nama baru gua. Siapa? Sandro Bernard Nicola. Ya. Nanti malam gua buat pesta. Luas lagi ya. Kayaknya tuh minta ampun. Ayo, duduk. Yang rapi duduknya. Ya ini deh, rumah orang kaya juga begini, ya enggak? Jangan norak ya, jangan norak. Biasa aja. Iya, iya, Tuhan. Hai, Ben. Mesti nyariin gue nih. Kangen deh. Ya kan? Kangen kan? Kangen dong pastinya. Cantik juga hari ini. Spesial buat Bang Marvin nih. Kagak, masuk gombal deh. Cantik amat sih. Baim ganteng banget sih. Cocok sama Sonya yang cantik. Halo Kakak Sonya. Nana, ya ampun. Lo tuh salah kostum. Ini tuh acara syukuran. Lo pikir ada ulang tahun, hah? Bener-bener ya tuh lipstick hapus gak? Makeup hapus? Hapus gak? Ganti baju, salah kostum tau gak? Ih, kakak Sonya. Nasib jadi anak kecil gak boleh eksis. Ganti gak? Hapus tuh makeup. Cepetan sana. Yaudah deh, Nana mau ganti baju dulu. Bye kakak Sonya. Hahaha.
si kurcaci tuh. Nana! Gebetan gue hilang dah tuh. Ki, itu anak-anak siapa, Ki? Anak yatim. Emang kenapa? Kamu ngapain anak yatim? Sembarangan aja lo. Ya gue undang lah. Gue itu kalau mau resmiin apa aja, selalu gue undang anak yatim. Mau ngeresmiin rumah kek, kantor kek, gue undang mereka. Biar mereka tuh ngedoain gue. Biar gue jadi orang sukses. Ngerti? Ngerti. Berarti ngeresmiin kantor sebulan sekali lo ya? Ya enggak juga. 2 tahun sekali juga kagak. Ah, payah lu ah. Orang susah enggak pernah punya perusahaan sih. Ki, setahu gue nih Ki, yang namanya nyantunin anak yatim tuh jangan cuma 2 tahun sekali. Kalau bisa setiap waktu. Dan niatnya Ki semata-mata karena Allah. Jangan ada niat-niat yang lain. Kepengen sukses lah, kepengen ini, itu. Itu namanya memperalat anak yatim, gak boleh. Jak. Rasulullah aja sangat mencintai anak yatim. Jadi gak boleh yang namanya kita nih menyanyiakan anak yatim. Dosa hukumnya. Itu udah dari zaman dulu, Ki. Kita nih... Udah lu ngomongnya, ha? Rojak bebek. Ini acara selamatan anak gue si Benny, bukan acara ceramah. Kalau lo mau ceramah, no, di musola sono, jangan di sini. Bikin gedek aja lo. Bukan apa-apa Ki, gue ini cuma ngingetin lo doang. Lo kalau sampai nelantarin anak yatim, bah, sholat sama ibadah lo nol, nggak diterima di sisi Allah. Tuh. Wassalam. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Mini, I'm not Mama Dede. I eat you Sarah. Hey Sarah, bulannya Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga Haji Marzuki, mengucapkan selamat datang kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke rumah orang kaya. Secara pribadi saya minta doa dari semuanya ya. Yang kagak mendoain anak saya gak bakalan saya kasih amplop. Ingat tuh. Untuk yang lebih penting lagi, anak saya yang bakal ngomong. Ben, ayo Ben. Makasih. Cek. Masih ada suara gue. Aman. Ini acara beli doa ya, Ki. Kayak gak ikhlas lo ngundangnya. Terserah gue. Amplop-amplop gue. Lo mau amplop gue gak? Ya kalau cuma amplopnya doang sih gue gak mau sama isinya dong. Ada buat lo, isi daun. Ki, ngomong-ngomong lo ngundang orang kemarin gak dikasih makan sama minum? Hah? Udah gue pesen sama Hesti Catering. Ya mungkin dia banyak pikiran kali jadi gak sempat ngirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah basa-basi. Langsung aja ke topiknya ya. Bahwa hari ini, menit ini dan detik ini, dan saat ini, Benny resmi mengganti namanya menjadi Sandro Bernard Nicholas. Keren gak tuh? Keren. Keren ya? Si Benny buka bengkelas. Nicholas. Keren ya? Still stupid. Kalau boleh tahu, artinya apa ya? Hah? Artinya? Apa
Artinya itu biar lebih jelas. Lebih baik yang menjelaskan anak buah gue yang ada di samping gue. Silakan Eki mau ucap. Ucap. Sandro untuk Sa. Dan Bernard untuk B. Nicholas untuk Ni. Jadi artinya Sabeni. Hore! Sabeni. Sama aja itu. Aduh. Sama aja dong, sama di juga. Tahu lagi. Em. Iya, Be. Duduk bentar deh. Mbak Be mau ngomong sama lo. Sarah apa kabar, Im? Udah lama Babe gak ngeliat dia. Sarah kayak lagi marah, Be, sama Baim. Kalau boleh tahu emangnya kenapa, Be? Tumben nanyain begituan. Enggak. Lu kan tahu sendiri, Im. Pak Irawan tuh banyak yang tahu sama kita. Sampai nih Tane aja dia yang beli. Udah semestinya kita balas kebaikannya, Im. Nah, lo deketin gitu si Sarah, bikin hatinya dia seneng. Kalau perlu, apa yang dia mau, lo turutin. Yang penting buat kebaikan, Im. Ya? Tapi, Be. Babe percaya sama lo. Lo gak bakal ngecewain Babe deh. Ya? Sebentar lagi, kita akan mengadakan battle cheerleaders antar sekolah. So, kita semua harus latihan lebih serius lagi, lebih ekstra. Oke, okay, Mimi? Oke, Sarah. Oke, okay, Agulin Nina. Oke. Okay. Iu. Mulutnya kayak ikan koi. Sarah. Haus gak? Baim, tumben banget. But, no thank you. Mimi? Eh, Babe. Ini buat Mini aja, Mini juga haus. Makasih ya, Bayu. Dadah. Pakai pulsa. Im, inget hati Ime, Im. Lo lagi. Lo semua jadi nyerang gue. Sarah. Baim, megangin Sarah sampai segitunya. Don't you remember, Baim? Yu Ichi tuh bikin I jadi broken heart. I udah pacar hati sama Yu. So from now on, I'm gonna move on. I gak mau lagi deket-deket sama Yu. Hei, Bulan. Mini aneh ya sama lo. Lo itu kan selama ini ngejar-ngejar si Baim. Tapi kenapa setiap si Baim ngajak ngomong sama lo, lo menghindar? Kenapa? Abisnya lagi sebel banget, Mini, sama si Baim. Baim itu merasa dibocohin. That's why dia jadi sombong. Tapi gini ya, denger nasihat Mini. Sekarang itu waktu yang tepat buat Sarah nembak Baim. Jadi Sarah gak usah sebel-sebel, apalagi ngediemin Baim. Iya juga sih. Sikat! Lihat aja, gue yang akan dapetin Baim. Bukan lu bule, ih dasar bulon. We can do it! Fighting! Oh iya, fighting! Anak Betawi, hampir semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Buset, yang kayak gitu gak usah diikutin. Kantin yuk. Abis ini ngapain lagi? Apaan lagi gerakannya? Pada bubar lo, bubar gak? Eh, Im, mendingan sekarang lo keluar, Gi.
gue pengen pakai nih tempat. Dan lo juga gak pantas jadi pemain silat dan pelatih silat. Lo pantasnya ngelatih lumba-lumba. Kalau gue ngelatih lumba-lumba, lo ngelatih apaan, Ben? Udah banyak ngomong lo. Sekarang gue mau pakai nih tempat. Pula bos, apa kata aku nanti kalau kau ternyata berantem terus bos? Mendingan sekarang pikirin saja lah bos. Baim dan kau adu silat saja. Dan barang siapa yang menang, itulah yang berkuasa di aula ini. Setuju? Setuju. Sekarang lu orang pinggiran, pantasnya pada minggir. Pas tuh, lu orang pinggiran kan, minggir. Cepetan! Satu, dua, tiga. Hei, ini jam pelajaran, bukan jam esku. Sabar ya pak, katanya tukang urutnya baru naik angkot. Iya pak, angkotnya baru ngetem lagi. Nungguin penuh. Pinggang saya ini gimana ini, aduh. Sakitnya di mana pak? Di pinggang ini. Oh iya, pinggang. Lu sih bang. Gak jadi gue. Maaf pak, saya beneran kagak sengaja pak nendang Benny. Gak sengaja. Udah pak, jangan dimaafin. Orang kayak gini gak pantas dimaafin. Lu kompor aja sih Ben. Woi, kamu. Kenapa pak? Kamu gak ngerti aku penderitaan saya nih. Ini pinggang saya sakit, kenapa jadi berantem dua? Lagian nih pak, manis-manisin saya pak. Manis lu Ben. Kalian berdua, gak usah ribut. Kalian berdua sama-sama hebat. Aduh, pinggang saya gimana ini, aduh. Kalian berdua bisa jadi guru kok, tenang aja udah. Aduh, pinggang. Waalaikumsalam. Mana yang sakit nih? Ini kan saya yang sakit, saya yang nungging pak. Kok pake nanya sih pak? Aduh. Oh ini. Udah ngerjain PR fisika belum? Hah? Udah kemarin? Udah! Terus dulu dong! Sama! Berarti kita jodoh! Kalau kita jodoh, berarti nanti bisa ketemu terus dong! Bareng, berangkat bareng, makan bareng! Asik! Baim! Nanti pulang sekolah sama siapa? Sama aku aja deh bareng! Ya Sonia, memang aku lagi pulang sendiri nih. Sebenarnya aku ini pengen pulang bareng sama kau. Itu. Ngapain lo di sini? Baim? Hah? Macam mana pula kau? Kau duluan yang pegang Sonia. Sonia, terus terang sajalah semenjak kau masuk sekolah ini.
kau suka curi-curi pandang sama padaku. Hah? Eh, enak aja gue bukan perampok ya. Sonia, maksud aku, kau telah merampok hatiku. Gue mendingan jadi perampok beneran terus masuk penjara dibanding pacaran sama lo, ngerti? Bye! Alamak, Sonia! Anak Betawi, hampir semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Sarah, lo sih so jual mahal. Berbulan-bulan deketin si Baim, tapi giliran si Baim ngedeketin lo, lo nya malah ngehindar. Rasain lo ya, sekarang si Baim udah milik orang lain. Ih, Mini, enough dong. Don't blame me terus-terusan. You itu seharusnya tell me what should I do, bukan dia mau marah-marah. Lo mau kan jadi pacarnya Baim? Lo mau kan si Baim itu gak dideketin sama cewek manapun? Nah, lo mau juga kan si Baim selalu sama lo? Yes. Makanya nanti-nanti kalau si Baim gak deketin lo, lo jangan ngehindar. Langsung sikat. Aduh, waduh. Lo gak suka gue masuk toilet ini? Aduh, maaf. Ini gak sekali. Ampun, ampun, ampun. Stop ya! Masih tajam juga lo ya, gue gak nyangke. Tajam apanya bang? Wih, emak emang jago ngalain babe, ore. Siapa dulu dong Im, emak lo? Eh Im, mau kemana lo? Mau sholat mak, sholat biasa. Oh. Eh, sebelum lo ke musola, duduk bentar deh, babe mau ngobrol sama lo. Ngomong apa, Be? Lu udah deketan lagi sama si Sarah? Hah? Bang, kagak baik, Bang. Maksa si Baim sama Sarah. Lagian mereka masih pada bau kenyur, Bang. Kencur, Sabire. Iya, maksud ayah kencur. Yang maksa siapa, Sabire? Berbuat baik itu kan suatu pekerjaan yang mulia. Dan itu kepada siapa aja gak masalah. Im, lu tahu sendiri kan Pak Irawan bayinya kayak apa tahu sama kita. Nah kita kudu balas tuh kebaikannya. Jangan lo kecewain si Sarah. Masalahnya Be, Sarah bilang ke Baim kalau dia gak mau deket-deket lagi sama Baim. Masa sih? Gimana ceritanya bisa begitu? Ya begitu Be, ceritanya begitu. Nih kayak Baim deketin si Sarah, Sarahnya kabur kayak ngeliat setan. Aneh juga ya. Padahal kalau babe lihat dari sorot matanya si Sarah, dia kayaknya demen sama Rim. Udah kagak kali, Be. Ya kalau gitu, lu deketin lagi dia, biar dia demen. Usaha dikit, kenapa sih? Apaan sih, Be? Bener kata Ma, Baim kan masih kecil. Im, babe minta tolong sama lo nih ya. Pokoknya lu usahain deh, lu deket lagi sama si Sarah, ya. Kalau seandainya lo juga punya Saleh, nggak apa-apa lo minta maaf sama dia. Nah, yang penting lo sama si Sarah deket lagi, jadi temen gitu. Tuh kan, Bang, dipaksain lagi. Kan buat kebaikan, Sapire. Ya udah deh, Be. Bayang ke musuh duluan ya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Kan gak apa-apa, Sapire. So gak boleh. Eh, Ki. Ketemu lo lagi. Gak ada yang lain, makhluk Allah. Itu namanya jodoh, Ki. Ada lagunya tuh. Jodoh pasti bertemu. Suara lo pales. Eh, Ki. Tumben mau sholat maghrib berjamaah di musola, eh bagus tuh, cakep. Siapa lagi yang mau sholat berjamaah di musola? Udah gua kemarin. Nah itu kan kemarin, sekarang belum. Orang ajana juga belum.
4 yang belum. 4 gue udah tuh. Gimana aja sama. Ayo cepetan yuk. Yuk cepetan yuk. Men tarik-tarik aja lah emang gue kambing, ha? Ya udah, kalau lo nggak mau disangke kambing, ya lo sholat. Karena yang nggak sholat itu kambing. Oh kambing dong. Apa ki? Panas. Ye, nanya lagi lo. Ki. Allah nih musola, gimana sih? Ya, asal lo tahu ya, gue itu biasanya sholat tuh di masjid yang gede, Istiqlal. Gak musola yang kecil, gue genek, sempit, bau, kotor. Aduh, kerah lagi, sengase gak? Gue gak paham. Aduh! Astagfirullahaladzim! Anak Betawi, hampir semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Aduh! Astagfirullahaladzim! Bang Juki! Juragan! Woi, bangun! Ki! Ditulis sini. Ki! Aduh, ini anak lo. Ki! Woi! Bangun! Mangkinya lu, di rumah Allah jangan macem-macem. Bangun. Eh. Bang Juki. Ki. Aduh. Gua di rumah siapa nih? Jelek amat. Baru juga sadar menghina lagi. Lu masih di rumah Allah nih. Gua masih di musala yang butut. Nggak baik menghina rumah ibadah. Mana sih lu? Iya Bang Juki, kagak baik. Gua nggak mau menghina. Emang di musola udah nggak layak buat sholat. Harus direnovasi nih. Alasan aja lu. Nanti awas lu ya kalau di tempat udah direnovasi. Lu nggak sholat berjamaah di mari. Puji tak lu. Ya belum tentu. Iya dong, sholat dong. Emang ada benarnya. Karena musola emang udah waktunya buat direnovasi. Insya Allah nanti akan dirapatkan bareng sama DKM. Mantap. Yaudah kalau gitu karena Bang Juki udah siuman, Ayi mau pamit dulu. Oh iya, Ayi juga. Maaf. Aduh. Om. Udah lama? Bentar om, baru 3 jam. Canda om, ya kali 3 jam 3 menit. Kirain dari jam 3 subuh udah di sini. Salah aja sih om. Om, ngomong-ngomong jangan ikut motor saya lagi om. Ntar motor saya rusak gak bisa balapan saya om. Alah, tenang aja Marvin. Om kagak ngikut. Thanks God. Cuma Fatime aja yang nangkring di motor lo. Pasti kalau lo Fatime sama om, saya jagai, tenang aja. Yaudah om, saya pamit ya om ya. Iya. Ayo, Beb. Lo udah ganti nama? Bukan om. Beb itu bahasa gaul, bahasa anak muda. Ya, emang bukan zamannya om sih. Oh gitu ya. Beb. Ayo sana, buruan. Kom. Salam. Assalamualaikum, om. Iya. Beb. Hati-hati, Beb. Anak sekarang bahasanya aneh-aneh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Benny. Lihat dong, Benny udah ganteng dan cakep kayak gini. Dan udah rapi. Karena Benny mau ketemu Yayang Sarah dari London. Wow, good Ben, good. Hahaha, luar biasa lu Ben. Tapi hari ini ditunda dulu rencana lu ya sama Sarah. Tugas lu hari ini mah penting Ben. Tugas apa Be? Tugas apa? Tunggu sebentar. Selamat pagi Om Juki. Selamat pagi Bang Benny.
Selamat pagi semua. Selamat pagi Indonesia. Nih, tugas lo, Ben. Bawa ke Tombe. Enggak. Kalau lo gak mau, uang jajan lo sebulan gak babe kasih. Mau lo? Hah? Bagus. Yaudah deh. Pak, ayo naik sepeda aja deh. Halo, Baim. Sar? Baim? Ya? Kok ya tumben banget sih lewat sini? Gue sengaja, Sar. Biar bareng. Mau bareng gak? Oh my gosh. Ay, kesel dengar. Si Baim sengaja mau jemput Ay. Seneng banget deh. Mau gak ya? Bentar ya, let me think. Bareng Baim gak ya? Yaudah deh. Ayo. As sweet as romantic drama. Naik sepeda aja, berasa kayak naik kapal Titanic kalau sama Baim. Let's go, Baim. Pegangan, Sar. Of course. Ini mah gak usah disuruh pegang. Anak Betawi, hampir semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Dari kemarin Sarah sama Baim mesra terus. Kenapa hati gue sakit ya? Wow, kalian mesra banget. Mini seneng lihat kalian udah jadian. Ngapain lo di sini? Pergi. Pergi. Iya, apaan sih lo? Cewek gila, gondrong. Ih, biarin. Coba lu ada di sini ya, liatin aja. Gua tenang, pokoknya tenang. Aduh. Lu ngapain sih di belakang gua mulai udah peliharaan? Sonya, macam mana pula kau ini, kaki gua kau tendang. Aku sudah bilang, kalau kau ini terayun untuk aku, Sonya. Apa kata mau aku nanti, kalau kau tendang kakiku, yang kena hatiku. Lo tuh nyebelin banget sih. Ngapain lo di sini, hah? Gini. Waduh. Ayy, Ma. Sonia, sekarang yang tendang bukan kakiku, tapi borok aku. Suruh siapa lo sekolah bawa borok? Lah, tinggalin tuh borok di rumah. Sonia, cemain nih sama borok aku. Halo, nama aku Nana. Aku kelas 1 SD. Lagi direnovasi, jadinya Nana ikut Bang Benny, ya kan Bang Benny? Sesuatu banget deh. Ini anak, dibiarin ngomong, lemes banget mulut lo. What a stupid. Kenapa jadi lo duduk? Gue yang sekolah, gue yang bayaran. Awas lu! Bang Benny! Bos, lu lagi latihan aja di bapak. Diam lu, gue meskin lontong mulutnya. Bos, di sini bos, sudah tak ada lagi bangku yang kosong bos. Jadi kau terpaksa lah, kau pangku saja si Nana itu. Nana, minta pangku sama Bang Ucan sama Eki. Emang boleh, tapi Nana gak mau yang satu mukanya kalau dilihat, gak enak banget. Yang kedua, yang satu tuh temannya tuh, ya bau lagi. Bau banget. Belum gosok gigi. Udah, cerewet. Duduk ngobrol lu. Oke.
Ada kabar buruk buat kalian teman-teman. Karena sebentar lagi bakal ada ulangan fisika mendadak. Aduh, gimana nih? Belum belajar lagi. Iya nih, gimana nih? Aduh, oh, biarin dah. Ngapain sih lu pakai cara ke depan? Pulang, sana. Mau kasih nasihat lagi, udah ya. Stop, oke? Gak mau, Nana mau ngomong. Ya udah, serah lu dah. Di dalam hidup ini, kita itu harus semangat, Kak. Biar lebih semangat, kita nyanyi aja yuk bareng Nana. Ya kan? Ya kan? Yuk. Di sana sana, di sini sana. Di mana-mana hatiku senang. Di sini sana, di sana sana. Di mana-mana hatiku senang. Sejak kapan kelas ini berubah jadi taman kanak-kanak, ha? Sejak ada Nana, Pak Guru. Beh. Aduh, Marvin. Apaan sih? Pakai pegangan tangan segala. Emang mau nyebrang. Fatimah, gue pegang tangan lo itu karena gue gak mau kehilangan lo. Iu, gombal. Yaudah, yuk. Sekarang temenin gue latihan Thai Boxing. Ih, gak mau. Gue bilangin babe lo. Kenapa sih bisa ngancem terus? Ya, yuk. Gue pengen masuk. Gimana caranya? Hei, ngapain lo kesini? Ada latihan ya? Heh, maaf ya, kita latihan silat hari ini. Bukan, keluar sana. Maaf. Setia amat, latihan aja ditungguin. Bayi muslim banget sih. Gemes. Anak Betawi hampir semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Indahnya pagi ini aku jemput si dia. Si dia yang biasanya dianterin ke sekolah naik mobil, ternyata mau loh dianterin ke sekolah naik sepeda. Oh, indahnya. Fatimah, siapa yang ngejemput? Kagak dijemput kok, cuma numpang lewat. Nah, numpang lewat ketemu bareng ke sekolah, gitu doang. Nggak ngejemput. Sebenarnya gak mungkin sih aku jemput si dia. Karena arah dari rumahku ke sekolahan tidak searah dengan rumah dia. Tapi bila hati yang menyuruh, maka aku jemputlah dia. Fatimah, kagak dijemput. Itu iseng lewat jalan yang jauh biar olahraga gitu naik sepedanya. Apa kamu bilang? Iseng? Kalau iseng kejauhan namanya. Rumah dia ke sini. Sekolah ke sono. Waduh. Lu datang dari mana? Kenapa berdua pada kaget sih? Orang udah dari tadi di sini.
Timi, itu baca buku apaan? Tadi kayaknya kalimatnya bagus-bagus. Buat Marvin. Nih. Timi. Timi. Mana nih kata-kata ini? Banyak bener. Abis tuh buku sama lo. Timi. Semuanya kudu bisa silat ame ngaji. Anak Betawi enggak suka usil, tapi awas jangan diusilin. Biar kate lawan seribu, kalau bener tetep biye maju. Gak suka petang tang petang tang, lo jual pasti gue beli. Pade rajin, biar masa depannya terjamin.